Sebelum mulai nonton, mari bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan bersama bis Patas Ase Ekonomi PO Mira dari Terminal Tirtonadi di Kota Solo menuju ke Terminal Giwangan di Kota Jogja. Pagi ini sekitar pukul 5:30 saya sudah berada di Terminal Tirtonadi Solo. Saya berencana mencoba bis Patas menuju Kota Jogja. Saya mendengar kabar bahwa bis Patas Solo Jogja yang berangkat dari Surabaya memiliki kecepatan di atas rata-rata dan layak untuk saya coba. Nonton videonya sampai selesai Sobat Traveler. Saya sudah berada di titik keberangkatan arah barat Terminal Tirtonadi Solo. Di sini adalah titik keberangkatan bis ke arah Semarang dan Jogja. Dijadwalkan bis Patas menuju Jogja akan berangkat pada pukul 6 pagi. Terlihat bis Raja Wali merupakan bis ekonomi jurusan Solo-Semarang. Mungkin suatu saat saya akan mencoba bis ini. Tadi sempat terlihat juga bis raya yang memiliki trayek Patas Solo-Semarang. Perbedaan mendasar dari bis Patas dan ekonomi adalah bis Patas hanya akan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari terminal besar saja. Sedangkan bis ekonomi bisa berhenti sepanjang perjalanan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari segi waktu tempuh, bis Patas akan memakan waktu tempuh perjalanan jauh lebih singkat. Baru saja tiba di titik keberangkatan arah barat, bis Jaya Putra yang merupakan bis ekonomi Solo-Jogja. Saya sendiri pernah mencoba bis ini dari Jogja menuju Solo dan memakan waktu perjalanan sekitar 3 jam. Pada perjalanan kali ini, saya akan mencoba bis Patas untuk menyingkat waktu menuju Kota Jogja. Selanjutnya bis yang masuk titik keberangkatan arah barat yaitu bis Langsung Jaya. Bis ini juga merupakan bis ekonomi jurusan Solo-Jogja. Bis Langsung Jaya ini merupakan bis ekonomi non-AC. Tidak lama berselang akhirnya bis Patas Solo-Jogja masuk ke titik keberangkatan. Kali ini armadanya adalah bis PO Mira dengan mesin Hino AK8 dan dibalut bodi Laksana Discovery. Mari kita langsung masuk saja sobat. Bis ini berhenti hanya sebentar untuk menaikkan penumpang dan langsung kembali diberangkatkan. Bagi sobat traveler jangan lupa untuk klik tombol like dan menuliskan komentarnya. Selanjutnya mari kita nikmati perjalanan menuju Jogja. Informasi tambahan dari perjalanan akan saya tuliskan pada bagian bawah video. Selamat menyaksikan. Ending.
terminal, Pak. Sobat Traveler, akhirnya kita tiba di Terminal Giwangan Kota Jogja. Terima kasih sudah menonton. Kira-kira saya akan naik bis apa lagi dari Jogja ini, Sobat? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentarmu. Salam Pengelana. Sebelum berpisah, masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.